Adakah wajib ganti solat jika tersilap baca rukun qauli dalam sembahyang macam tayyat akhir? Seperti bacaan tayyat akhir. Bagaimana jika setelah beberapa tahun baru tersedar? Baik. Dia baca rukun qauli, contohnya Fatihah. Fatihah dia baca salah. Maka bila baca salah, sah tak sembahyang? Orang yang baca salah ada dua jenis. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Dia pun baca salah. Pokoknya sah sembahyang dia. Tak ada qadha. Orang yang sudah lama awalnya Islam, ada dua jenis pula. Yang pertama, orang yang rajin pergi belajar Quran dan dia masih belum dapat baca dengan baik. Lalu berlakulah kesalahan yang dia tidak sedar. Maaf. Tak payah qadha. Orang yang tak pergi belajar, dia pun baca salah, batal sembahyang. Jadi, kategori mana kita kena tahu duduk diri kita. Nah, kerana apa? Kerana jelas dalam hadis, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak jadi sembahyang orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini ialah yang betul dalam Quran. Bila kita baca lain, orang tak panggil juga surah Fatihah. Nah, jadi awak dulu memang dalam belajar, nah, kita rasa ada lagi kita salah supanya sebut. Nah, maka hukumnya dimaaf. Sengaja baca salah tak maaf, kena qadha walaupun 10 tahun.